Kali ini Makan Lemak berada di Desa Banumas. Kita sarapan pagi di sini. Pasar ini hanya buka 3 kali dalam seminggu. Ini nih soto yang enak banget, diracik oleh tangan yang sudah sepuh. Lihat nih kuahnya dengan rempah-rempah yang berenang-renang kian kemari. Dari kaldu ayam kampung dihasilkan rasa kuah yang gurih dengan warna kuning dari sari-sari kulit ayam dan tulang di dalamnya. Pemirsa, jangan lihat di suasananya ya, fokus saja ke piring yang berkuah itu. Di warung soto ini ada dayang-dayang, tanpa mereka si Mbah kewalahan. Cicipi Mbah, mumpung masih panas. Siapa yang mau icip-icip sarapan di sini, ajaki teman dan keluarga. Makan Lemak pamit dulu, jumpa lagi di lain tempat ya. Salam Makan Lemak.